Muktamar Muhammadiyah akhirnya memilih 13 kader yang akan menduduki jabatan pengurus pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Namun menurut Ketua Panitia Pemilihan, Ahmad Dahlan Rais, hasil ini tidak ideal karena mayoritas pengurus didominasi wajah lama. Dari 13 orang, hanya 3 orang saja yang merupakan wajah baru, yaitu Dirjen Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif, Ketua PWM Jatim Sa'ad Ibrahim, dan Sekretaris PWM Sulsel Irwan Akib. Dahlan yang juga terpilih kembali menambahkan kemungkinan 6 wajah pengurus baru akan ditambahkan sesuai ADART Muhammadiyah, sehingga total pengurus menjadi 19 orang.